Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita akan masuk ke bab pertama dari mata kuliah pemrograman ini, yaitu mengenai algoritma dan flowchart. Hanya dua hal saja yang akan kita bahas, pertama tentang algoritma dan kedua yaitu bagaimana menuliskan algoritma ini dalam bentuk flowchart ya. Nah sekarang pertanyaannya apa itu algoritma? Algoritma mungkin kita sering dengar ya di dalam pemrograman atau di dalam sehari dalam kehidupan sehari-hari. Dari definisinya ada yang mengatakan algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan atau problem. Problem sendiri itu didefinisikan sebagai pertanyaan atau tugas yang harus dicari jawabannya. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini sebetulnya ya sehari-hari kita berkutat dengan algoritma. Setiap hal atau pekerjaan yang kita lakukan itu pasti memerlukan urutan-urutan kerja. Baik itu Urutan-urutan yang rapih maupun kadang-kadang kita mengerjakan suatu dengan urutan yang panjang ya, yang tidak rapih gitu, yang tidak efektif. Tetapi pasti kita mengimplementasikan urutan kerja tersebut untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Nanti di slide selanjutnya kita, kita akan mencoba beberapa contoh ya untuk. Eh, menyelesaikan sebuah permasalahan yang akan kita bahas nanti. Misalnya, di sini ada sebuah kasus. Ada dua buah gelas yaitu dengan warna merah dan biru. Yang gelas A ini sebelah kiri ya. Ini berisi cairan atau larutan berwarna merah. Yang sebelah kanan itu gelas B. Berisi Larutan berwarna biru. Permasalahan yang akan kita pecahkan adalah bagaimana algoritma atau urutan kerja untuk mempertukarkan isi kedua gelas tersebut. Nah, kita tidak bisa menuangkan gelas A ke gel dalam gelas B, ya kan? Nanti kan bercampur. Atau sebaliknya, gelas B dituang ke dalam gelas A, nanti bercampur. Kita ingin mempertukarkan yang tadinya gelas kiri itu berisi merah, maka akan menjadi biru. Dan gelas kanan berisi biru akan menjadi merah. Nah, silahkan dipikirkan dulu. Oke okay, ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menambah satu gelas tambahan ya, gelas kosong. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini adalah sediakan gelas kosong ya kan pertama. Nah, kedua, tuangkan isi dari gelas A ke dalam gelas kosong tersebut. Sehingga sekarang gelas A itu kosong dan gelas kosong yang tadi sekarang berisi cairan warna merah. Bisa dibayangkan ya. Kemudian langkah berikutnya menuangkan gelas isi gelas B ke dalam gelas A sehingga gelas A yang tadinya kosong menjadi warna biru dan sedangkan gelas B yang tadinya biru menjadi kosong Nah, yang terakhir isi atau tuangkan isi dari gelas kosong tadi ingat ya gelas kosong yang tadi itu uh, isinya berwarna merah kan ke dalam gelas B, maka tertukarlah isi gelas A dan B yang A tadi yang merah jadi biru, yang B biru jadi merah. Dengan bantuan gelas kosong tadi ya, seperti itu, bisa dipahami ya. Ini contoh sederhananya saja. Jadi kita tahu tadi bagaimana algoritmanya ya. Nah ada lagi contoh kasus yang kedua. Ada permasalahan seperti ini. Seseorang, katakanlah Ali, ya, namanya Ali, ingin mengisi bak mandinya dengan air sebanyak tepat 4 liter, tidak lebih dan tidak kurang 4 liter, ya. Kemudian, dia hanya memiliki ember dengan ukuran tepat 5 liter itu ember A dan ember B yang berukuran tepat 3 liter dan nah, dia ingin mengisi bak ini dengan air sungai air sungai kan berlimpah ya bisa isi 5 liter, 3 liter itu bisa penuh nah permasalahannya kalau dia menggunakan ember 5 liter, ember A maka isi bak mandinya kan hanya 5 liter tidak bisa 4 liter kan? Ya, inginnya tepat 4 liter, itu kelebihan berarti ya. Kalau isi dengan menggunakan ember A, atau kalau mengisi dengan menggunakan ember B, maka isi bak mandinya hanya 3 liter, kurang 1 liter lagi supaya 4 liter. Nah, silahkan dipikirkan bagaimana caranya supaya bak mandi ini tepat berisi. 4 liter, nah bagaimana caranya? Silahkan dipikirkan dulu ya. Ya mungkin diberi waktu 5 menit ya, di pause dulu videonya 5 menit sambil mikir, kalau sebelum 5 menit sudah selesai, bagus, tapi kalau belum ya, dijalankan saja videonya ya. Jadi salah satu, sebenarnya ada banyak cara untuk mengerjakan ini. Salah satunya yaitu ini ember A, kita isi air sungai ya, kemudian masukkan ke dalam bak mandi. Sehingga bak mandi berisi berapa liter? 5 ya 5 liter ya. Kemudian ember B digunakan untuk mengambil kembali air yang ada di bak mandi. Jadi, eh, ambil air yang ada di bak mandi menggunakan ember B. Dibuang lagi airnya. Sehingga ember B eh sehingga bak mandi yang tadinya 5 liter menjadi 2 liter karena dikeluarkan lagi oleh ember B. Jadi 2 liter kan di sini ya di bak mandi. Langkah berikutnya dimasukkan lagi air sebanyak 5 liter ke bak mandi ini sehingga isi dari bak mandi 2 ditambah 5 ya menjadi 7 liter setelah itu dikeluarkan lagi menggunakan ember B dikeluarkan 3 liter maka 7 liter menjadi 4 liter sehingga selesai ya di sini sudah ada 4 liter di bak mandi itu salah satu cara saja. Cara yang lain ada juga. Contoh misalnya cara yang lain ya. Isi bak mandi dengan ember B tiga kali ya. 3 liter, 3 liter, 3 liter. Maka bak mandi terisi 9 liter ya kan. Nah kemudian gunakan ember A untuk mengambil air 5 liter dari bak mandi sehingga yang tadinya 9 liter dikurangi 5 liter dibuang menjadi 4 liter sisanya. Sehingga di bak mandi sekarang terdapat air 4 liter. Itu cara yang kedua. Ada banyak cara sebetulnya ya. Ya silakan saja. Itulah fungsinya algoritma. Jadi seorang programmer itu menentukan langkah-langkah algoritma yang paling efisien. Dalam programnya, sehingga eksekusi program akan menjadi lebih cepat dan lebih efektif. Ya, nah, itu tugas programmer, makanya oke, saya dipahami. Kita lanjut. Nah, ada lagi contoh kasus lagi nih. Ini seorang pedagang ingin menyeberangkan serigala, domba, dan sayur. Nah, di sini ada pedagang nih. Ada sayur, domba, dan serigala. Si pedagang ini ingin menyeberangkan sayurnya, dombanya, dan juga serigalanya ke seberang, ya, ke sini. Tapi sayangnya, perahu hanya muat untuk berdua. Berdua, ya, berarti pedagang dan sayur saja, atau pedagang dan domba saja, pedagang dan serigala saja, ya kan? Kemudian. Jika tidak diawasi, serigala akan memakan domba dan domba akan memakan sayur. Contoh misalnya si si apa pedagang ini membawa sayur ke seberang, lalu balik lagi membawa domba ke seberang, balik lagi. Nah, ketika tidak diawasi, domba akan memakan sayur. Dan ini tidak boleh. Nah, jadi pertanyaannya, Mana duluan nih yang mau dibawa? Sayur dulu, domba dulu, serigala dulu. Yang penting jangan sampai sayur dan domba ada dalam satu sisi tanpa diawasi ya. Tanpa ada pedagang ini. Atau domba dan serigala bersama tanpa diawasi. Nanti dombanya dimakan oleh serigala. Jadi kalau pedagang bawa domba dulu, balik lagi, bawa serigala dulu, balik lagi. Itu dimakan nanti karena tidak diawasi oleh pedagang. Nah, bagaimana caranya? Nah, silahkan dipikirkan ya. Nah, bagaimana algoritmanya tuh ya? Nah, silahkan dipikirkan. Kita lanjut saja ya. Bisa di pause dulu videonya 5 menit. Kemudian setelah 5 menit kita, setelah terpecahkan kita uh, di apa dilanjutkan lagi videonya ya. Nah sekarang kita refresh balik sejarah algoritma. Nah algoritma itu sendiri merupakan jantungnya ilmu komputer dan atau informatika. Jadi jantungnya memang algoritma ya urutan kerja. Jadi bagaimana komputer yang terdiri dari transistor-transistor yang sangat banyak itu itu bekerja dengan urutan-urutan kerja yang ditentukan. Sehingga dikatakan algoritma ini jantungnya ilmu komputer. Tanpa, tanpa algoritma ini komputer tidak bisa apa-apa ya. Nah, algoritma atau algoritma itu berasal dari nama seorang ilmuwan yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini dibaca oleh orang barat algoritm kan algoritm ya Al gitu ya algoritm nah sehingga menjadi algoritm kalau bahasa Inggris kan algoritm kalau bahasa Indonesia jadi algoritma logaritm jadi logaritma ya kan itulah asal mulanya kata algoritma ini diambil dari bukunya atau kitab yang berjudul Al-Jabar wal Muqabala. The book kalau di ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bukunya menja, judul bukunya itu The Book of Restoration and Reduction. Nah, silakan dibaca di Wikipedia atau linknya ya. Muhammad Ibnu Musa al khwarizm Nah, jadi memang peradaban itu berganti-ganti ya dari zaman dulu ada peradaban Mesir ya kan Mesir kuno itu dulu jantung peradaban dunia dunia paling modernnya di situ pernah juga tuh pusat peradaban ilmu pengetahuan adanya di Yunani kemudian pindah ke Romawi kemudian di zaman zaman Khawarizm ini pusat ilmu pengetahuan tuh adanya di Timur Tengah ya di Irak Suriah kemudian di Mesir jadi banyak ilmuwan-ilmuwan yang lahir pada abad itu di situ. Nah kemudian banyak banyak juga banyak banyak juga ilmu pengetahuan yang dihasilkan ya, seperti eh, ya, kedokterannya oleh Musina Aljabar matematika ya. Bahkan angka-angka yang ada di dunia sekarang, angka yang kita pakai sehari-hari itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, itu kan disebut Arabic number ya angka Arab. Ya memang banyak dasar-dasar matematika ditemukan oleh orang-orang Arab pada zaman itu. Lalu sekarang ilmu pusat ilmu pengetahuan pindah ke ya, pindah ke Eropa ya sempat pindah ke Eropa. Banyak penemuan-penemuan ada Newton, Einstein di situ kan semua kan itu pindah ke Eropa. Sekarang di mana pusat ilmu pengetahuan Ya di Eropa dan Amerika ya Ya mungkin uh, Berapa puluh tahun lagi mungkin pindah lagi ya Bisa ke timur lagi nih Bisa ke Cina ya Pusat pengetahuan ya Seperti juga dulu zaman kejayaan Cina bisa juga Atau mungkin bisa, bisa jadi ke Indonesia juga Memungkinkan juga Tergantung kita ya Jadi memang pusat Epicentrum pengetahuan itu adanya memang eh, berpindah-pindah ya. Dan di zaman kemasan Arab dulu salah satu hal yang menjadi sumbangsih terbesar adalah budaya eksperimen. Jadi ketika zaman Yunani itu kan mereka penuh dengan filosofi ya, filosofis. Jadi me membayangkan sesuatu teoritis bergulat dengan pikiran pikiran dihantam dengan pikiran dibantah dengan pikiran tapi ketika di zaman kemasan Arab ini itu ada metodologi, metodologi namanya eksperimen jadi segala sesuatu dieksperimenkan jadi mengubah mindset dar daripada ilmuwan untuk mengharuskan adanya eksperimen nah ini dipakai sampai sekarang ya budaya eksperimen dari kedokteran seperti itu juga Avicenna ya atau Ibn Sina. Nah sampai sekarang itu budaya itu masih dipakai. Jadi kalau ada istilah zaman kegelapan ya, kan di buku sejarah ada zaman kegelapan Dark Age. Itu maksudnya zaman kegelapan Eropa, bukan zaman kegelapan dunia. Karena di belahan dunia lain terang benderang, di Eropa mungkin gelap gulita pada saat itu. Tapi akhirnya Eropa bangkit kembali dan sekarang malah memimpin ilmu pengetahuan ya di dunia menjadi epicentrum. Selain di Amerika juga. Oke. Okay. Nah, langkah-langkah kerja kita kalau kita ingin bekerja mengerjakan sesuatu, kita akan memiliki langkah-langkah atau algoritma tadi ya itu bisa dijelaskan dalam kalimat deskriptif ya. apa tuh kalimat deskriptif ya kalimat seperti biasa ya kalau kita ingin menggoreng telur ya kita punya buku resep makanan kan itu kalimat deskriptif itu isi buku resep makanan itu kalimat deskriptif yaitu langkah-langkah untuk membuat telur telur goreng ya dengan berupa kalimat. langkah kerjanya itu berupa kalimat kan. masukkan ini, masukkan itu, goreng SS dan seterusnya. Ada lagi berupa pseudocode atau kode palsu ya. Kode tapi kalau diketik tidak bisa. Jadi seperti kode komputer tapi pas diketik tidak bisa. Nah, ini kita tidak bahas dalam mata kuliah ini yang kita bahas adalah yang ketiga, yaitu flowchart. Di langkah-langkah kerja, algoritma-algoritma kerja yang kita buat, kita tuliskan tidak dalam bentuk kalimat, karena panjangnya dan juga tidak tidak e, bisa dijelaskan, susah ya, jelaskannya. Dan tidak susah juga kalau diimplementasikan ke dalam kode. Yang kita bahas adalah flowchart, diagram, diagram alir. Kan flow kan alir, aliran ya. Chart itu diagram, diagram alir. Sehingga dalam bab satu ini kan judulnya algoritma dan flowchart. Yaitu membahas tentang apa itu algoritma dan bagaimana menuliskan algoritma dalam sebuah flowchart. Tadi algoritma sudah jelas ya, maksudnya apa, langkah-langkah kerja lah itu singkatnya ya. Nah sekarang bagaimana menuliskan algoritma dalam bentuk flowchart. Ini yang kita bahas di bab ini juga. Ini pseudocode yang tadi ya, kode palsu. Ya, contoh pseudocode, nah pseudocode ini misalnya contoh, ini algoritma dalam ini sebelah kiri ya, ini algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif. Jika sudah selesai, cetak invoice. Maka nya if kondisi selesai, sama dengan dan then print invoice. If ini bahasa komputer, tapi kalau ini diketik di komputer error, karena sintaksnya tidak tepat ya ini bahasa apa juga nggak tahu kan memang pseudocode itu didesain untuk uh, untuk multi bahasa ya jadi kode program yang setengah jadi yang mirip dengan bahasa bahasa pemrograman ini kan mirip semua nih if kan semua program bahasa kan ada kan bahasa C sharp C plus dan semuanya nanti kita akan bahas di bab kedua ya tentang pemrograman tentang software software yang digunakan untuk Pemrograman ya. Nah seperti inilah pseudocode dan uh, penulisan pseudocode ya. Tapi kita nggak bahas di, pro, di bahasa di bab ini. Nah sekarang yang kita bahas adalah flowchart, Diagram alir, diagram yang menggambarkan aliran program. Nah ini sebelah kanan ini contoh dari flowchart ya kita mulai dari atas kan ya start ini mungkin kalau yang sudah bekerja sudah sering melihat ya flowchart ini di SOP standard operating procedure dari mesin atau dari bagian administrasi cara kerja ya SOP biasanya kita flowchart kan lebih, lebih singkat kan dibanding kalimat deskriptif ini contohnya ya kita lihat di sini ini start mulai kemudian tampilkan berapa jam kerjanya di sini contoh langkah-langkah kerja dalam menghitung ini menghitung jumlah uang yang diterima oleh seorang karyawan. Kan jumlah uang diterima itu kan jam kerjanya berapa, ya kan? Berapa jam dia bekerja itu maksudnya dikali dengan satu jam kerja dia itu dapat uang berapa, rate-nya. Gajinya berapa, rate upahnya. Maka dia dapatnya segitu kan. Kalau satu jam kerja dia dapat 50 ribu, berarti kalau 10 jam dapatnya 500 ribu, ya kan? Nah pertama di komputer itu diminta di sini munculkan display berapa jam kerja, berapa jam kerjanya, berapa jam dia kerja. Dan komputer akan uh, kemudian si apa si user akan memasukkan berapa jam kerja dia, 3 jam, 4 jam, 10 jam, 20 jam. Dan komputer akan membaca jam kerja si komputer ini. Lalu komputer juga menampilkan juga berapa rupiah upah per jam. Lalu si user kita ya mengetik berapa upahnya nih sejam 50 ribu terus 50 ribu ketik 50 ribu komputer akan membaca data upah 50 ribu setelah si komputer memiliki data jam kerja dan data rate upah maka dia melakukan proses yaitu kalikan jumlah jam kerja dengan rate-nya. Simpan hasilnya. Rate upah dikali dengan jam kerja. Simpan hasilnya. Kemudian tampilkan hasilnya. Kalau tadi kita ketik di sini 10 jam, kalau kita ketik di sini 50 ribu, maka hasilnya adalah 500 ribu. Selesai. Nanti diagram alirnya. Setiap blok-blok ini nanti dimasukkan ke dalam kode-kode komputer ya coding di coding yang ini coding blok ini blok ini di coding blok ini bikin codingnya blok ini bikin codingnya blok ini, ini bikin codingnya udah selesai ini lebih simple kan flowchart dibandingkan kalimat deskriptif Bayangkan kalau pakai kalimat deskriptif ini mungkin bisa dua paragraf ini ya kita jelaskan ya tapi dengan flowchart gambar enak melihatnya karena dia mengatakan satu gambar mewakili seribu kata, ya kan? sehingga dalam bentuk gambar ini dengan gambar yang simple seperti ini, ini mewakili kata-kata yang sangat banyak. ini keuntungan dari flowchart ya. sehingga flowchart ini tidak hanya dipakai di dunia pemrograman, tetapi juga di bidang-bidang yang lain, ya, ekonomi. tadi yang seperti saya katakan ya bahwa kalau kita kerja biasanya SOP itu dalam bentuk flowchart ya standard operating procedure karena memang sangat simpel dan jelas ya nah ini simbol flowchart ada banyak ya sebetulnya tapi ada tiga saja yang yang basic ya nanti kita akan bahas juga yang tidak basic tapi ini ada ada tiga saja yang basic yang pertama tuh terminal terminal Mengindikasikan awal dan akhir Ini awal dari sini kan Akhir dari sini Dari panahnya aja kelihatan ya Ini panahnya kan dia Tidak ada lagi kan Yang menuju ke sini kan Tidak ada lagi kan Berarti dia memang awal Dan ini akhir Ini lambangnya seperti ini ya Tuh. Jangan Pakai lambang kotak ya Memang khusus untuk terminal Lambangnya seperti ini Kemudian yang kedua input atau output. Nah simbol tuh jajaran genjang seperti ini ya. Input atau output. Kalau lihat di sini ya display berapa jam kerja berarti display berarti si komputer kan mengeluarkan sesuatu ya dan dalam displaynya dia maka sebut output kan jajaran genjang berarti. Kemudian baca jam kerja berarti kan user kita nih menginput ke dalam komputer kan memasukkan berapa angka berapa jam kerjanya maka sebut input maka lambangnya juga jajaran genjang jadi input atau output itu lambangnya jajaran genjang ya. ini yang orange-orangnya nih ini input output input output input output input output input output yang orange saja ya kalau yang ini tidak ya tadi kan yang ini kan yang start sama n kan terminal Nah yang input output ini namanya jajaran genjang. Jangan lambangnya seperti ini ya, lonjong seperti ini, ini ya, salah itu. Kemudian lambang proses mengindikasikan proses ya, Pertumbuhan matematika dan banyak ya, kalian penjumlahan. Kalau dalam optimasi itu, ya proses optimasi itu sendiri, Ya banyak lah pokoknya ini di, diproses data yang sudah di input tadi diproses menjadi sesuatu ya kan kan ada input proses output kan ya input masuk diproses menjadi output kan gitu nah ini prosesnya prosesnya itu proses matematikanya atau proses apapun ya intinya proses itu dilambangkan dengan persegi panjang bisa persegi panjang, bisa bujur sangkar, sama ya, sama saja. Ya kalau ini kan persegi panjang hampir bujur sangkar juga nih, jadi sama saja lah. Intinya persegi lah, persegi atau persegi panjang. Saya pahami ya. Terminal, input output, proses, itu yang basic. Sebetulnya ada lagi yang yang advance ya.